Hai sahabat muda, berjumpa lagi dengan kita ya. Salam sejahtera dan jumpa pagi rana senina. Ini saya akan dengan ibas tujuan. Bersama kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dengan rezeki yang melimpah. Ini sahabat muda, sudah menjalankan amanah dari Ibu Hajamania dari Singapura membagi rezeki buat kakak di sini ya. Jadi di sini kak, ini tadi ada rezeki dari ibu. Semoga bermanfaat. Ini dia ada beras, ada indomie, ada telur juga. Dan semua perbelanjaan dapur. Dan juga ada jajan buat anak-anak ya. Nah ini dia bu, saya sudah sampaikan rezeki yang ibu amanahkan dari Singapura. Semoga semakin banyak rezekinya. Sehat-sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, buka jajannya, buka jajannya. Buka jajannya. Enak. Jadi dikasihnya. Si Acin sangat suka ya. Jadi Bi udah tadi jajan-jajan telur cica. Ini memang roti zaman dulu, masa zaman Bian. Menga. Pas kita dulu kecil ya. Dulu saya sering dibeli tanah abang saya ini Bapak Silopi ya. Jajan telur cica. Kalau kalian Medan Jaya. Hah? Medan Jaya. Oh, Medan Jaya ya. Ini jajan zaman Bahoro. Enak, Kim? Enak. Enak, Dek. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih banyak ya buat ibu. Taruh di dapur ini sih. Pecahkan adik nanti. Terima kasih banyak telah memberikan amanah untuk kami ya bu. Di sini saya cuma bisa berdoa untuk ibu dan bapak yang berada di Singapura. Semoga ibu sehat-sehat, murah rezekinya, panjang umurnya, dan juga tercapai semua cita-cita ibu ya bu. Semakin banyak-banyaklah rezeki ibu bu. Kami tidak bisa panjang lebar untuk berkata-kata lagi bu, hanya bisa berdoa ya bu. Itulah cuma yang bisa kami buat dari sini bu. Nah di sini juga saya tidak lupa ucapkan buat adik saya Bi Uda dan Pak Uda, juga semoga sehat selalu, murah rezekinya, dan juga selalu bahagia, karena mereka lah yang membuat saya bisa menjadi YouTuber ya bu. Ya teman-teman, karena bagaimanapun tanpa pengajaran adik-adik saya pun tidak bisa seperti ini ya. Dan juga buat teman-teman, terima kasih banyak juga dimanapun berada. Nah ini diulang juga, enggak lah kak, ini kan semua rezeki dari Tuhan. Saja hanya saja saya sebagai jembatan saja ya. Kalau enggak ini rezeki udah diatur sama Tuhan. Memang ini rezeki buat kakak sekeluarga. Nah mungkin sahabat-sahabat Biuda, ini Reza sudah kembali kemari karena libur sekolah. Ya Reza? Jadi dia lupa ini bercerita karena suka jamai dan jawab kertok-kertok sama si Loki juga. Ucapkan salam, terima kasih sama Nenek. Terima kasih, Nenek. Cepat sembuh, Nenek. Kakek. Sehat, panjang umur. Kurang rezekinya. Amin. Oke ya sahabat muda, isi adik Atim. Ini indomie, nanti kita mamak masak ya. Sini. Ini sudah mulai belajar jalan sahabat muda. Biarkan seperti ini pun sudah bisa dia jalan tiga melangkah seperti itu. Tak terasa ya, baru tahun kemarin kita di rumah sakit ini sudah jalan. Udah bisa dia tiga langkah jalan ini. Oke ya sahabat muda, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam johor-johor. Sampai jumpa sahabat muda. Dadah dek. Gigi pun sudah tumbuh. Tapi rambutnya kurus. Adek.
Nah, itu untuk mamak mertua. Hah? Enggak usah timbang, masukkan semua. Kalau enggak ada timbangan. Ah, di sini selalu langganan BU dah ya, beli tembakau ya. Dan ada juga THR-nya kan, akhir tahun. Seperti inilah pasar sore sahabat Bida menjelang akhir tahun. Ini Bida ke pasar masih pagi-pagi ya. Ini kue-kue sudah tersedia semua lah. Mana intinya depannya? Berapa sih, Rika? Tidak tahu. Berapa kan? 9. Ini dulu berapa? Atau... Tunggu dulu ya, telepon dulu ya. Ya. Kita juga beli ikan teri ya. Kenapa begitu itu? Nah, kita beli gula. Bang, bikinkan gula merah, Bang. Ada gambir besar, Pak? Tak ada, sahabat Buddha. Cuma seperti ini, ada gambir mamak mertua, mau gambir yang besar pula. Ini kapur. Ini ambil dua, Pak. Nah, ini untuk mak mertua, ini untuk mama. Bagilah. Kasih 5.000. Aduh, kata, hei, aduh, kata. 20.000 lagi apa saya? 20.000, 10.000, berapa? 10, 10, 5. 10.000, berapa lagi? 10.000, saya lagi, 10.000. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Kalau ada alatnya saya kapas. Halo, Bunda. Terus kekuatan. Handphone-nya.
15 itu 13. Awas kebakar kameranya. Semua harga mahal ya seperti iya. Ini mana di sini? Oh, luar biasa dah. Ini masih iya. Masa preman pilih bawang? Ini kawan bi udah jala ikan. Ini masa tuan putri pilih bawang? Viralkan, viralkan. Kawan mana? Main-main lo kak. Apa? Udah pilih-pilih. Berapa? 12. 12 kilo. Nabi udah tadi jalan kaki sudah sampai di rumahnya. Gimana? Belum sampai rumah. Kan? Itu kok. It belau lali mbak kosong karena mau tahun. Bang tahun baru enda kosong kerakai pai. Ya stresnya aku ya, aku bilang mama lo stres. Icil kan. Itu yang tercinta bagiku. Ngadi ngadi kamen belo tahun enda. Enggak stres aku. Daripada aku nanti gila. Ali, enak ikan saya ikan teri. Aduh anakku, anakku. Nah, langsung pun di rumah bukannya ditanya makanan sama dia langsung tanya bakau. Piku. Ini untuk bibi mertua ya di tengahnya tembilahan. Nah, ini untuk di tengah. Ini untuk Karolinga. Seorang kami janda ini cuman kami lagi cintai. Kalau nggak punya laki ini yang kami cintai sekarang. Siri. Lahan ya. Ini mertua, tapi orang karib ini tengahnya itu. Ini dia. Itulah oleh-oleh terindah buat Karolinga dan Karobakti. Sirih lah, bakau. Sama Karolinga sama bibi tengahnya ini ya. Sama bibi tengahnya tembilahan. Cepat Bang, sisir rambutnya Bang.